Salam sejahtera kepada grup EJ. Oke, hari ini kita akan buat unboxing untuk produk Atomy. Kita nanti tengok apa ada di dalam. Oke. So, dekat sini dia akan ada nama. Dia akan sealkan dengan Project Bidex. Oke. Kita buka dulu. Kita tengok macam mana cara dia orang. Angin ini punya barang Emohim satu set. Oke, okay. Apa ni gelembang? Oke, okay. Yang ada yang sip lah. Di dalamnya begini. Oke, okay. Dalamnya begini. Oke, okay. Satu box. Gelombang udara. Berat. Memang berat. Okay. Memang berat. Memang berat. Dia ada 60 section. Untuk kegunaan kalau serius 1 bulan, kalau tidak serius 2 bulan mengikut kepada keperluan atau pengamal. Oke, okay, untuk kesehatan ke, untuk menyembuhkan penyakit ke, atau penyakit serius ke. Oke, okay. Memang mantap. Oke, okay. So, ini okay. Bagus. So, ini saya rasa dalam video lepas saya sudah tunjuk macam mana dia punya dalam dia. Tapi ini kali saya sekali lagi saya kemaskinkan dia. Kita tengok macam mana dia punya dalam dia. Okay. Okay. Dia akan ada seal. Okay. Dia akan ada seal. Nih. Ini kotak. Memang berat. Oke, okay, ada hologram. Oke. Okay. Kita buka dia punya seal. Kiri. Kanan. Oke. So, Emohim ni ada tahu untuk pelbagai penyakit lah, kencing manis, okay, darah tinggi, kanser. So baru-baru ni satu kata saya sudah bagi dengan pesakit kanser. Sempat saya buat unboxing, tapi saya sudah bagi dengan cancer patient lah. Okay, wow. Oh, okay, dia ada begini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kata dengan dia bagikan dia punya sama penerangan dia yang telah lulusnya. Oke, okay. Oke, okay. Ini dia punya boxnya. Kotak ini dia ada bagian satu kosong. Oke, okay. Yang untuk elakkan dia goyang. Oke, okay. So kita ambil satu box. Kita dia section. Oke, okay, dalam satu ni dia ada 6. Oke, okay, kita keluarkan 6. Dalam ni dia ada nombor 4, 1, 5,
2 juga, 3 juga, oke. Ya tidak apa-apa, itu nomor tuh dia punya batches. So dia senang bermonitor. Dia bukan ikut urutan ambil, mana-mana boleh ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana-mana boleh ambil, oke. Nah, tidak kesat. Oke, dia punya pengambilan, senang saja. Saya masukkan balik ke dalam. Biasa saya suruh amalkan satu hari satu, selepas makan pun boleh, sebelum makan pun boleh. Kalau ada masalah gastrik, tolong amalkan selepas makan. Okay? So, kamu nampak dia punya keluar lubang dia. Kita koyakkan dia. Okay? Kita koyakkan dia. Kita siup saja. Okay? Kita siup saja. Nih, dia akan keluar dia punya cecair. Kamu tekan, dia akan keluar cecair di sini. Nampak? Nampak? Saya tinggalkan dekat. Ni cecair dia, warna dia. Dia herbs. Okay. Memang satu rahsia kesihatan untuk warga Korea lah. Okay, dia halal. Saya harap semua orang akan amalkan dan dapatkan dia punya kelebihan Emohim ini untuk segala jenis penyakit. Dia king of medicine lah, saya akan panggil. Okay, king of medicine. Thank you untuk kali ini unboxing dengan sedikit penerangan tentang Emohim lah. Okay, thank you group. Bye.